permainan Tete Muta itu memang permainan berkelompok biasanya. Berkelompok artinya kelompok anak-anak harus bermain bersama karena akan menentukan siapa yang kucing dan kemudian menelungkup dan menebak teman-temannya yang akan memutarkan biasanya menggunakan biji-bijian atau sebuah penanda untuk ditebak. Istilah yang lainnya juga ada bilang di wilayah lain cublok-cublok suang dan sebagainya. Tapi kalau di Jawa Barat tentu memiliki keunikan tersendiri dengan lagunya yang berbeda dan kemudian caranya juga yang sangat unik. Ya, salah satunya adalah lagunya, misalkan mereka menggunakan lagunya Tete Mute dipanggil Nyonyo Dempe, Taura Tawere, Taliung, Tali Dogem. Nah, dogem itu adalah pada saat mereka menyembunyikan suatu dan kemudian menebak, ditebak oleh teman-teman yang menelungkup dan kemudian menebak di mana biji itu ada gitu di dalam genggaman tangan. Nah, permainan ini sebenarnya bukan permainan menebak saja, tapi bagaimana mereka belajar tentang empati atau apa ya, bentuk-bentuk muka yang berbeda ketika dia akan memegang penanda tersebut atau biji tersebut. Karena biasanya yang tiba-tiba kebagian harus memegang biasanya lebih tegang daripada yang lain, kan? Kemudian anak-anak kan melihat muka mana yang paling tegang, maka dia akan melihat muka yang paling tegang ditebak, maka kemudian kalau tertebak maka kemudian anak-anak yang tertebak itu kemudian akan menelungkup dan kemudian di atas punggungnya yang lain akan bermain bersama lagi, kemudian siapa yang kebagian menelungkup lagi. Tetapi kalau tidak tertebak maka kemudian anak yang lain akan berteriak bersama setahun deh, jadi setahun lagi, nah, kemudian menelungkup lagi sampai pada titik tertentu dan kemudian terbak, maka kemudian bergantian mereka akan menjadi kucing. Tetapi kalau tidak tertebak, biasanya banyak anak-anak yang sampai nangis karena tidak bisa menebak teman-temannya yang memegang biji atau penanda tersebut. Inilah permainan Tete Mute yang berasal dari lagu yang memang ada dimainkan ketika permainan itu berlangsung. Nah, permainan Tete Mute ini di zaman sekarang masih ada dan berkembang di masyarakat, utamanya di masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan, di daerah perkampungan, ataupun di masyarakat adat masih ada permainan Tete Mute ini. Meskipun di berbagai wilayah di Sunda ini, terutama dengan tiga wilayah budaya, dengan lagu-lagu yang berbeda-beda, bahkan nama yang berbeda, lagu yang berbeda-beda, tergantung pengaruh dari akulturasi budaya yang muncul. Maka permainan Tete Mute ini tetap hadir di masyarakat, tetap ada, dan kemudian sekarang berkembang menjadi banyak permainan-permainan yang beragam. Tapi tentu intinya adalah permainan ini mengajarkan tentang bagaimana anak-anak itu melatih sebuah kepekaan dalam kehidupan terhadap orang lain.